Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Pembejar Masin Pos, saat ini saya Norma Srida sedang berada di kawasan Pasar Lama dan ada di salah satu tempat penjual mainan viral, yakni Lato-Lato. Ini pamannya. Oke. Paman Andre lah. Berapa pian menjual Lato-Lato di sini, Paman? 10.000 lah. Tinggi. 10.000 ukuran yang halus nih, Bang. Halus 8.000. 8.000. Tinggi. Nah, Paman pian tahu lah, Paman, kalau hari ini, per hari ini, rekan-rekan sekolah tuh di sekolahan dilarang main lato-lato. Nah, kalau itu belum tahu lagi. Kada tahu lagi lah. Nggih. Nah, artinya kan mungkin apakah nantinya karena dilarang nih penjualan bakalan berkurang, pian belum tahu lah. Cuman khawatir kada? Kada jual lah karena peminatnya kada cuman 10.000. Pun ada jual lah yang menukar kada cuman yang belum sekolah bisa jual dah. Nih anak pian lah berarti lah. Oh, anak Andre nih. Oh, anak nah payu pulang sebiji atau dua biji. Oke, okay. Nah kita lanjut nah betakunan ya lo yang tadi pian belum tahu berarti soal ya, edaran tadilah. Soalnya hanya hari ini diedarkan gitu nah. Tapi pian khawatir apa kada kayak kena dampaknya kena atau kada terlibat. Nggih kan. Kada khawatir juga apa? Kada khawatir juga. Nggih karena banyak aja yang usaha lain yang digawe. Nggih dan yang menukari lato-lato ini pun kada mesti kekanakan aja ya, berarti dewasa lah. Dewasa aja lah. Remaja ada. Nggih. Nah, kalau pian ini berjualan lato-lato ini mulai apabila? Paling seminggu. Seminggu lah. Berarti bertahan nih rame banar pang lah rupanya nah, lah. Membuat nih, berarti mau membuat musiman. Mau dalam seminggu ini pang pian berapa bijian sudah berapa buting kayak itu nah hitungannya? Soalnya segantung pang raminya ada 10 biji. Sehari gitu lah. Ya. Oh, nah sehari 10 berarti 100 sudah. Ya lo alhamdulillah. Artinya pian sebagai pedagang kada khawatir lah soal surat edaran tadi lah. Ali wafa nggih. Pian bisa main lato-lato berarti lah. Bisa berapa buting di rumah bisi? Satu. Satu aja lah. Biasanya mainnya tuh kapan? Ya kalau ada seri. Kalau ada waktu luang. Oh, nggih. Kalau nya di sekolah nih boleh lah pian bawa lato-lato. Kada boleh. Setuju aja lah. Setuju. Oke. Okay. Di rumah pang disanggiti lah oleh mama atau abah. Main ya, lato-lato. Sering disariki. Bising. Tapi pian suka benar lah main lato-lato. Suka berapa lawas pian bisa menahan lato-lato tuh? 3 menit lebih lah. Oh, lebih biasanya. Sempat lomba lato-lato kah? Kada pernah. Tapi nih kalau nya dilarang sekolah nih, jadi pian kada janji kada bawa ya lo. Kada bawa lah. Oke, siap.